Kalau di Mobile Legends Valkyrie, ada Mia. Ada Mia, Mas Bro. Ya, waduh. Tuh ada Valkyrie, ada Mia, ada siapa lagi ya? Kita lihat lagi tuh. Wow, keren banget ultinya, Mas Bro. Oh, ini rerollnya, Mas Bro. Rerollnya ternyata. Wih, ini apa ini? Widih. Widih, Fury, cuy. Wanjoy, udah yang ini aja lah, long rank ya. Long rank. Atau kita mau lihat hero lainnya. Oke, ini Miho ya. Miho. Ini gacha lagi gitu ya. Kita mau lihat hero lain, Mas Bro. Ini pasti dapat SSR semua. Wah, ini peri. Peri ya. Witch. Witch kah namanya? Oh, Longwe. Support long rank ya. Dia support long rank gitu dari suku peri. Merah, merah. Gigantria. Wow. Nah, di sini aku telah memiliki 5 hero yang keren-keren gila, Mas Bro. Dan kita berada di kapal, kita mengumpulkan kru-kru. Kita ini di sini jadi bajak laut, Mas Bro. Kita mencari kru-kru ya. Kru-krunya itu hero-hero dunia, guys. Ah, seperti Sun Gokong, seperti apa penting hero-hero dunia yang ada di Mobile Legends tuh ada semua di sini. We yo, kembali lagi di Animeku OP. Oke guys, hari ini Animeku akan berbagi lagi informasi seputar game terbaru yang baru rilis ya guys ya, hari ini 9 April. Wow, keren banget lu guys. Tuh lihat tuh chibi ya. Nah, sebelum kita review game ini, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Play Store yang terbaru, Mas Bro. Oke, lihat nih guys, tampilan awalnya keren banget lo, anjir. 3 dimensi chibi, ada Valkyrie gitu. Kalau di Mobile Legends Valkyrie, ada Mia. Ada Mia, Mas Bro. Ya, waduh. Tuh ada Valkyrie, ada Mia, ada siapa lagi ya? Kita lihat lagi tuh. Wow, keren coy. Ada Odette. Odette. Wow, ada si Zilong, bukan Zilong. Oke, itu tampilan awal guys ya. Keren banget pokoknya ini nampaknya gamenya, Mas Bro. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih apa yang terjadi. Apakah ini bisa di-skip? Oh, bisa. Ternyata bisa di-skip. Oke, kita skip dulu ya. Oke, di tampilan awal tuh ada seperti story-story gitu, Mas Bro. Seperti raja gitu ya, lagi memegang pedang legend. Kita skip aja ya. Nama gamenya itu Demian Saga. Wow, oke, kita terima semua. Kita loginnya lewat Gmail aja, Mas Bro, biar enak gitu, langsung dikaitkan ya. Tapi kalau kalian seandainya mau reroll ya, nggak usah dikaitkan dulu, Mas Bro, kalau bisa. Tapi kalau seandainya mau malas untuk reroll ya udah kaitkan aja, nggak masalah. Tapi di tampilan awal game ini keren banget sih, serius. Oke. Tuh, ada seperti bendera bajak laut atau bendera tengkorak gitu, Mas Bro. Oke. Nah, ini dia di tampilan awal ya. Ini belum kubuat rata kanan grafiknya ya. Kalau rata kanan pasti keren banget. Oke, ada Aisha ya. Ada si Eris Musoku Tensei. Ada bandit ya, bajak laut. Oke, ini kita skip aja. Pertarungannya kayak gini, Mas Bro. Kita skip aja ya. Nah, pertarungannya kayak gini. Ini belum rata kanan ya, Mas Bro ya. Kalau rata kanan pasti keren banget sih. Serius, ini kita next aja. Oke, kalau untuk di awal-awal, wow, keren banget ultinya, Mas Bro. Ultinya keren anjir. Memang gamenya roleplay ya guys ya. Ganti-gantian gitu. Oh enggak, bukan roleplay. Ya sih, semi roleplay gitu, Mas Bro ya. Tapi keren banget loh, serius guys. Untuk ultinya keren banget. Tuh, kita ulti lagi ya. Anjir, mantap jiwa ya. Nah, itu dia ya pertarungannya kayak gitu guys. Kita belum melihat lagi waifu-waifu lain, skill-skill yang lain guys. Oke, di sini kita melawan Goblin ya. Goblinnya anak buahnya si Rimuru, si Gopta. Kabur, si Goptanya kabur. Oke, ini Eris ya, yang ada di Musoku Tensei. Lawan siapa lagi nih? Wah, ini lawan siapa lagi nih? Lawan siapa lagi nih? Langsung aja kita skip ya. Lawan bosnya, Mas Bro. Nah, ini kalau lawan bosnya kayak gini ya. Oke, langsung aja kita ke berandanya, Mas Bro ya. Keren anjir.
ada story yang ada replay-nya gitu, Mas Bro. Wow, ada screen-screen. Keren banget, Cok. Chibi pertarungannya keren banget, coy. Serius. Widih. Wah. Gile, gile. Keren, 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 keren. Kalah ya, bosnya kalah. Tadi baru mau aku skip ya, ternyata ada replay screen gitu, guys. Jadi ya udah. Next ya. Oke, di tampilan awal kita disuruh buat nama dulu. Bisa nggak buat 3 huruf? Oh, bisa. Nah, bannernya kayak gini ya. Bannernya kayak gini. Oke, di sini kita tuh seperti bajak laut gitu. Kita mengumpulkan kru-kru, guys. Jadi kalau kalian cita-citanya ingin menjadi marin atau mau menjadi bajak laut, cocok banget dengan game ini ya. Ini kapal ya. Ini kapal, Mas Bro. Oke, kita ke adventure dulu, chapter 1. Kita lihat nih pertarungannya, ya memang role play tapi memang keren banget untuk ultinya, Mas Bro. Dan game ini banyak banget waifu-waifu yang kita inginkan. Tuh. Nama judulnya, judul game ini aja itu pirate loh, pirate ya. Kita skip-skip aja. Oke, aku sudah dapat yang tadi yang kita lawan ya. Oke, kita bertarung lagi. Ini kita skip aja sampai kita lihat ada pembaruan terbaru ya. Oke, kita udah berada di banner selanjutnya ya. Nah, ini dia ya. Kita disuruh buka peti nih, Mas Bro. Peti kita claim dulu. Oke, kita lihat hero-nya ya. Hero. Nah, di sini aku memiliki 4 hero. Yang pertama SSR, yang kedua SR, dan SR lagi, satu lagi R ya. Berarti yang paling tinggi nanti ada UR, guys, yang merah aku rasa ya. Ini kan yang ungu nih. Oke, di sini aku dapat yang ungu satu ya, seperti kesatria gitu. Nah, aku akan mengisi equipnya dulu. Oh, kita naikin level dulu ya, level dulu. Level dulu. Level. Oke. Selesai ya? Selesai, kita next lagi. Nah, di sini tempat kita naruk-naruk bahan ya, equip atau up hero kita. Bisa ngencan, bisa enhance, terus bisa juga up level equip kita. Oke. Oke, disuruh bertarung lagi ya. Oke, kita skip aja ya sampai kita muncul di banner selanjutnya, Mas Bro. Oke, guys, kita udah berada di banner selanjutnya. Kita klik dulu nih store. Apa ini? Oh, tempat penyimpanan. Nah, aku dapat satu hero lagi nih ya. Dapat satu hero lagi nih yang ciwi manis, waifu manis. Nah, ini dia aku bilang ya, tempatnya, tempat kapalku, guys. Ini kapal ya, Mas Bro ya, kapal. Jadi kita di sini sebagai kapten mencari atau merekrut hero-hero lain ya, atau merekrut waifu-waifu lain, Mas Bro. Wow, keren banget sih. Ini game-nya keren banget. Oke, kita lihat kru kita, Mas Bro. Nah, ini tempat seperti medal gitu ya, kayak medal gitu. Ini medal ya, bukan? Kita harus ngumpulin jadi kalau kita mengaktifkannya kita dapat 1500 ruby. Wow, ruby, Mas Bro, yang kita dapatkan. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini aku dapat 1700 ruby ya. Ruby ini untuk gacha, kalau untuk top up itu yang diamond, yang diamond. Oke, kita ke adventure lagi karena aku dapat hero. Aku coba lagi ya, Mas Bro ya. Nggak usah dulu. Oh, udah bisa kita klik ini, Mas Bro ya. Udah kita klik. Nah, kita akan nge-reviewnya ya, guys ya, dari sini. Oke, kita lihat dulu nih benefit gitu, Mas Bro. Benefit ya, membership. Ini pasti top up. Ini pasti top up. Kalau bawahnya, oh, ini pass, elite pass ya. Sama sih setiap game itu yang baru-baru muncul atau game-game keren tuh pasti ada elite pass-nya ya. Ini bulanan ya, bulanan, bukan mingguan. Oh, ini VIP ya. Bukan kok. Bukan mingguan ya. Ada juga itu game yang mingguan. Pasnya, guys, itu menyebalkan banget. Ya, disuruh kita beli-beli terus. Kalau ini bulanan sekali aja. Nah, kalau kalian top up perdana, untuk ngambil membershipnya itu kamu mendapatkan 19.000 diamond, Mas Bro. Tapi nggak usah lah ya. Kita free to play aja, Mas Bro. Oke, kita lihat lagi di bagian shopnya. Ini shopnya, Mas Bro. Ada yang bisa kita ambil ya, free.
ada yang bisa kita ambil, ada yang free juga. Ada event, apa eventnya? Di hari kedua kita dapat Isabella, Mas Bro. Ya, di hari kedua kita dapat hero yang SSR. Di sini paling tinggi SSR, enggak ada yang di atas SSR, enggak ada yang di atas SSR ya. Paling tinggi SSR. Nanti kita lihat hero-nya apa aja sih. Kita dapat 300 lagi. Lokasi gacanya di mana ya? Ini apa ini? Tiket untuk summon, untuk hero. Oke. Jadi kalau kita naik rank kita atau naik level kita, maka kita dapat juga tiket 5 ya, Mas Bro ya. Wow, aku baru naik level 2. 3 level lagi aku bisa dapat tiket. Oke, ini apa ini? Ada seperti sesuatu di sini, guys. Dapat 3000. Wow, lumayan, Mas Bro. Lumayan ya. Lumayan banget. Oke, kita ke shop lagi. Pokoknya yang merah-merah kita ambil dulu, Mas Bro. Nah, ada daily pack. Ini gratis ya, daily pack ya. Kita ambil lagi. Terus selanjutnya, ini ada pertemanan ya, Mas Bro ya. Kita request semua. Nah, game ini semakin banyak teman, semakin banyak juga yang bisa ngebantu kita. Wow. Selanjutnya ada hero. Nanti kita lihat hero-nya. Kita ke quest dulu ya. Quest dulu, misi dulu nih. Kita ambil semua. Ini wajib diselesaikan ya, guys, agar supaya kamu mendapatkan hadiah-hadiah menarik di dalam daily tersebut. Oke, questnya kita lihat lagi. Yang daily check. Nggak bisa yang ini ya. Oke, yang fam questnya. Oh, ini juga nggak bisa. Belum bisa yang fam questnya. Selanjutnya kita lihat untuk di bagian tas. Oke, aku ada memiliki 300 shard ini. Tapi yang SR, guys, bukan SSR ya. Hero biasa ini SR ya. Maunya sih SSR. Oke, aku langsung gacha. Tempat gacha di mana ya? Tempat gacha di mana ya, Mas Bro ya? Ini kan di sini kah? Bukan. Tempat gacha. Oh, nggak bisa, belum bisa ya. Harus 1.9 baru bisa terbuka gachanya gitu, Mas Bro. Oke lah, kita coba lagi. Kita coba untuk adventure ya. Nanti kalau sudah bisa gacha, nanti kita buka kembali, guys. Ini kita skip dulu. Oke, guys, di sini fitur untuk rekrutnya sudah bisa kebuka. Oke, kita buka dulu ya. Semoga aku dapat hero yang mantap dan menarik, Mas Bro. Oke, kita lihat nih. Wah, ada free nih, free. Kita gacha dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, gachanya keren, coy. Menggegar ya. Gila, cok. Grafiknya mantap jiwa. Aku belum buat rata kanan loh ini. Belum buat rata kanannya sudah sekeren ini grafiknya, guys. Oke, dapat satu hero. Apa ini? SSR? Wow, SSR. Wow. Gila. Aku dapat si Angel lah. Drakali, guys. Oh, kita bisa gacha lagi ya? Reselection. Bisa gacha lagi, Mas Bro. Bisa gacha lagi loh. Oh, ini rerollnya, Mas Bro. Rerollnya ternyata. Wih, ini apa ini? Widih, Fury, cuy. Wanjoy, udah yang ini aja lah. Long rank ya. Long rank. Atau kita mau lihat hero lain, Mas Bro. Atau kita mau lihat hero lain ya. Oke, ini Miho ya. Miho. Ini gacha lagi gitu ya. Kita mau lihat hero lain, Mas Bro. Ini pasti dapat SSR semua. Wah, ini peri. Peri ya. Witch kah namanya? Oh, Longwe. Support long rank ya. Dia support long rank gitu dari suku peri. Merah. Gigantria. Wow. Roket gitu. Widih, keren anjir. Ini tanker ya. Mid rank ya, jarak menengah. Ya. Ini tanker, guys. Kita cek-cek lagi satu-satu, Mas Bro. Gila, ini apa ini? Arrow kah? Oh, bukan. Bukan staff. Pakai senjata magic ya, staff dia. Long range. Wih, keren anjir. Lagi. Cek lagi. Apa lagi nih? Woo!
Apalagi nih Mas Bro? Puri lagi. Magic long range. Kayu ya. Oke. Kalau ada yang sama baru kita skip. Aku mau lihat hero-nya nih, pose ya. Oke, ini pose ya. Ini magic. Dan aku mau mengambil Fury tadi sih, satu lagi. Yang keren tadi, guys. Coba satu lagi. Ini kuning beda lagi nih ya nampaknya. Elishon. Ini arrow, guys. Mia. Mia Mas Bro. Long range Mia. Aku ambil Mia aja ya. Oke. Kita ambil si Mia, kita konfirkan. Wih, keren anjir. Keren banget loh, serius gamenya, serius keren banget. Nah, aku setelah mengumpulkan hero 5 hero yang keren-keren, Mas Bro. Tapi aku belum puas sampai di sini, Mas Bro. Aku mau cari hero-hero lain ini, Mas Bro. Oke, aku mau mencari hero lain ya. Sebelum itu aku mau ke settingan dulu. Kita very high. Ya, kita buat tinggi semua, 60 FPS. Biar mantap ya, coba lihat tuh. Mantap anjir, keren banget ya. Nah, ini dia ya. Ini dia. Selanjutnya aku mau rekrut lagi, aku bisa gacha 3 kali lagi. Semoga aku dapat satu hero lagi ya, guys ya. Yang keren. Ya, kita gacha lagi. Gachanya keren banget lah tuh, guys. Keren banget tuh gachanya. Wow. Ayo dong, semoga dapat ya satu hero yang SSR. Semoga dapat satu hero SSR ya, Fury yang tadi. Yang kayak kucing tadi, guys. Dapat satu, guys. Dapat satu ya, kita lihat ya. Oke, dapat. Dapat SR. Ya, tapi new yang barunya ya. Nah, ini dia, guys. Ini dia. Wow, segokong, coy. Dapat segokong, Mas Bro. Wow, keren ya. Dapat lagi gak? Enggak ya, cuma satu senggokong gitu. Wah, gacha perdana. Berarti bisa aja cuma dua kali, guys. Bisa cuma dua kali. Apakah aku gacha sekali lagi bisa mendapatkan satu hero lagi? Kita coba ya. Semoga dapat nih, semoga dapat. Ya, jadi 29 kali kita gacha pasti dapat satu SSR. Tapi aku tadi beruntung banget dapat si senggokong. Oke, kita lihat dulu hero-heronya apa aja yang ada di sini ya. Nah, hero-heronya, wah, ada panda. Banyak ya ternyata hero-heronya, guys. Ya, banyak hero-heronya, banyak banget. Gak bisa diklik. Oke, kita gacha. Ini 0,80 semua ya, 0,080. Wah, kecil banget. Oke lah, kita gacha. Ini pasti nggak dapat nih, guys. Soalnya aku udah dapat tadi segokong. Kalau aku dapat pasti hoki banget. Kalau aku dapat lagi pasti hoki banget aku, guys. Aku ini hoki banget, serius. Dapat gak ya? Please, dapat lagi dong. Please. Ya, nggak dapat, guys. Cuma satu itu ya, guys ya. Astaga. Nah, itu dia ya. Kita akan coba lagi pertarungannya ya. Coba kita lihat. Kita skip aja nih. Nggak dapat, guys. Kita confirm. Oke. Nah, di sini kita masuk ke crew. Crew dulu ya, guys ya. Nah, ini bisa kita ambil nih. Bisa kita ambil. Rank 3. Ini keren sih. Selanjutnya kita keluar dulu. Oke, guys. Aku mau ke hero. Kita pergi ke formation ya. Formasi. Ini kita ganti dulu formasinya. Ya kan, ini kita buang. Oke, ini kita pakai. Satu lagi, ya udah satu lagi yang ini aja ya. Ini kita pakai. Ini enggak usah. Ini kita taruh sini, Oke, kita butuh satu support lah. Ya, kita butuh satu support sih. Satu support yang ini aja ya. Enggak, ini bukan support. Yang ini sih. Oke, yang ini aja sih ya. Oke, kita lihat Mas Bro. Kita lihat ya. Nah, di sini aku telah memiliki 5 hero yang keren-keren gila, Mas Bro. Dan kita berada di kapal, kita mengumpulkan kru-kru. Kita ini di sini jadi bajak laut, Mas Bro. Kita mencari kru-kru ya. Kru-krunya itu hero-hero dunia, guys. Seperti Sun Gokong, seperti ya, penting hero-hero dunia yang ada di Mobile Legends tuh ada semua di sini ya. Witch ya. Ada semua, lapu-lapu mungkin ada juga di sini, guys. Oke, guys, itulah ya. Game ini, game
kita lihat gameplaynya ya, kita lihat gameplaynya, gameplaynya dengan hero baru. Kita lihat gameplaynya. Kita lihat gameplaynya Mas Bro. Ini pasti keren banget sih. Gameplay pasti keren banget tuh. Oke. Ini kita skip aja. Oke, start. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini? Salah. Yang kayak gini. Yang kayak gini, yang ini, yang ini aja. Yang ini aja. Oh, enggak, yang ini bisa enggak? Oh, bisa sih, tapi yang ini aja lah ya. Terus ini kita taruh depan. Oke, kayak gini aja Mas Bro. Kita coba bertarung. Nah, di sini kita bisa auto kan, bisa enggak ya guys ya. Coba kita lihat untuk skill-skillnya Mas Bro. Kita lihat untuk skill-skillnya. Tuh, lihat tuh. Angin topan coy. Ini skillnya nih. Kita lihat ya skillnya ya. Tuh, skillnya keren coy. Oke, selanjutnya skill kedua Senggokong. Skill ketiga. Skill keempat. Widih, keren nih guys. Oke, gimana menurut kamu guys? Apakah game ini menarik? Komen di bawah ya. Dan oh iya, Bang. Coba lihat Bang untuk di bagian penyimpanannya, size-nya Bang. Oke, kita lihat ya di bagian penyimpanannya. Itu sebesar 1,3 ya. 1,2 guys, 1,2 ya. Tapi kalau ditotalkan semuanya 1,3 giga ya. Ini 1,2 nih. Kalau jumlahnya 1,3 aja, anggap aja kayak gitu guys. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di Anime Kopi. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan apabila ada kata-kata saya minta maaf. Sampai jumpa di AOP. Sampai jumpa di konten AOP selanjutnya. See you guys.